Forever, ever, or never mind. Oh, I. Yo, what's up guys, Bang Lechel, tuh gue di Antonius aja. Dan di video kali ini, karena Yalan bentar lagi mau keluar dan hanya tinggal hitungan beberapa hari lagi, so gue mau ngajak kalian untuk farming atau spam domain di artefaknya Yalan, yaitu yang akan gue spam nanti itu di domain yang menurut gue bisa 50-50 aja. Jadi gue gak rugi-rugi banget, karena satu sisi gue belum tahu buildnya Yalan pastinya nanti akan seperti apa. Jadi gue pengen spam di Emblem of Saber Fate. Kenapa? Karena menurut gue Emblem of Saber Fate salah satu yang paling win-win solution, gak yang rugi-rugi banget kalau misalkan nanti isinya aneh-aneh, karena bisa dipakai di berbagai macam banyak karakter. Jadi ya worth it lah kalau misalkan nanti spam di sana. Nanti untuk jumlah resin yang akan gue gunakan tuh totalnya gue punya 10 fragil. Ya 10 fragil resin nanti kita bakal pakai. Berarti totalnya 600 resin ya. 600 resin nge-spam, gue gak bakal pakai konden ya. Jadi totalnya bakalan, nanti gue bisa 30 kali domain. Kita bakal 30 kali domain di Emblem of Saber Fate. Dan nanti kita akan lihat aja hasilnya bakal dapat seperti apa. So langsung kita masuk dalam akun Genshin Impact gue. 301 multi Genshin Impact, let's go. Sekarang gue sudah dalam GI bersama dengan seorang Bennett, Ganyu, Kazuha, dan siapa kamu? Rosaria. So, okay, nanti kalau kita dapat artefak yang bagus, nanti langsung aja kita langsung aja kita enhance untuk lihat hasilnya bakal seperti apa. Gue sih nggak bakal mengincer full set dari emblem. Paling ya kalau dapat 2 piece aja yang bagus sudah cukup, karena mungkin nanti bisa gue kombinasin sama 2 hot atau kayak 2 yang lain gitu. Jadi ya mari kita mulai mem-spam Emblem of Saber Fate. Dan sebelum itu, kalau kalian yang belum top up, kalian boleh banget top up di Valo Store Indonesia, karena dengan top up di Valo Store Indonesia, kalian bisa dapat harga yang begitu murah seperti berikut. Dan harga-harga di sana dijamin murah-murah banget dengan kualitas yang sudah terjamin aman, dan juga ada garansi 100% uang kembali apabila akun kalian terkena Primogem minus atau Crystal Genesis minus. So, jadi langsung aja top up di sana biar nggak terlalu lama. Nanti ini kan 30 kali, Pak ya, nggak pakai kondensit. Pasti lama, ya kan? Nggak mungkin tuh gua 30 kali gua. Jadi kita bikin cepet aja ya kan. Pak, ini juga sebagai pembelajaran buat kalian yang baru naik R45. Kalau kalian mau spam domain, gua nggak pernah menyarankan langsung dicoba kayak gini yang kayak lu punya fragile resin kayak 40-50 terus lu langsung satu hari lu habisin semua, tuh gila banget. Jadi lu lihat aja sendiri 10 fragile resin tuh bisa dapat berapa banyak artefak yang bagus nanti. Oke, okay? Let's go. Oke, gue udah selesai dan cukup banyak dapat tadi ya. Gue sih lihat lumayan lah ya. Kalau dibanding sama si Mei-nya, mungkin tadi
lumayan banyak emblem ya, rata lah ya. Mungkin lebih condong ke Shimenawa sih gua rasa, tapi oke lah. Kita lihat aja di tas gua sekarang. Kita lihat di emblem. Nah, ini artefak-artefak barunya udah kelihatan banget ya kan. Oke, okay, di sini ya. Kita mulai dari tadi gua dapat circuit apa aja? Circuit yang gua dapetin attack enggak kepake. Ini enggak bakal gua pake. Kalau damage untuk kublete Geo HP Geo Pyro. Oh, ini tadi dapat Pyro yang ini. Untuk sendnya tadi dapat di energy recharge. Oke, okay, lumayan. Coba ini muncul CD lumayan. HP oke. Okay. Defense. Pak. Tadi gua dapat CDCR di mana ya? Pelem kalau enggak salah. Ini oke, okay, oke. Okay. Ah, ini. Satu bisa gua naikin. Ini hold aja. Ini ya. Kayaknya nggak bakal gue pakai deh. Oke, untuk flower gue cuma dapat di 3, nggak ada yang langsung bawa 4. Ini doang nih yang paling wangi. Balance sih, defense, CR, CD, attack ya kan. Coba ini HP gitu, gue jauh lebih senang ya kan. Tapi coba kita lihat di Shime. Tadi Shime gue tuh dapat berapa ya? Lumayan sih, lumayan banyak Shimenawanya juga. Untuk Shimenawa nih ya, dapat flowernya biasa-biasa banget. Nggak ada yang semangat gitu ngeliat. Oh, ini satu. Udah satu. Udah. Oh, ini 2. Iya, si Mei-nya yang condong lebih bagus sih. Dapat 2 ini. Ini bisa gue pakai ke Hutao. Kalau bagus, kalau enggak ya udah simpan aja. Ini ya. Ini Sen-nya juga dapat yang attack 1. Ini dapat 2. Goblet, defense, tapi CDCR enggak sekuat. Circlet-nya defense. Nah, enggak ada. Gua enggak dapat circlet sama sekali yang main stat-nya CD atau CR. Bener-bener flat isinya yang random, total di random shell. Oke, tenang. Karena ini untuk Yelan ya kan. Jadi kita coba tempelin artefaknya di seorang Mamang Xiao ya. Berapa stat polosnya? Oke, 24% crit rate ya. Ini kan Renshin karakter udah yang 90-90. Jadi mirip kah? Atau ya pokoknya anggap aja seperti inilah nanti seorang Yelan Tot ya. Oke, gue cuma pengen lihat kalau artefaknya tuh udah dipasang gitu kan. Karena kita pengen main yang... Gue sih udah berpikir bakal main di 2 emblem sama 2 hot. Kalau kalian nggak tahu ya. Karena kalau pakai 4 emblem... Sebenarnya bisa, karena ini juga ada ningkatin damage elemental burst, mungkin bagus. Tapi ya kalau gue punya ya, maksa di hot kayaknya nggak bisa deh. Jadi gue kayaknya bakal pindah ke nobles lah ya. Lebih mudah di 2 nobles 2 emblem nggak sih sebetulnya? Karena apa namanya, nyarinya nobles tuh jauh lebih gampang gitu kalau nyari buat substat yang bagus. Kayak nih, tapi gue nggak punya sih. Yaudah, coba gue tempel ini dulu ya guys ya. Sorry, ininya emblem tadi. Ininya sendiri, ininya berarti gue ambil ini 506568 attack EM. Oh enggak, ini lebih bagus guys, sorry ya. Oke. Coba ini ini rata-rata sementara gue udah dapet crit rate di 52, CD di 165 itu tanpa weapon. Kalau dari sini flatnya CR-nya dapat di 20, nambah 28 lagi sama CD di 115. Oke, kita enhance yang ini ya. Gua berharap besar di crit damage. Serius, karena kalau ini CD-nya naik terus ya lumayan. Kalau udah meleset 1 berarti masih di 20-an lah ya. Tumpun kalau sisanya naik terus 10,5. Oke. Ini masih rata ya. Selama enggak nyentuh defense gua masih yang terima. Tapi kalau bisa dominankan crit damage-nya Bapak ya. Karena tadi CR-nya gue udah dapat di angka 50-an, gue udah terima banget sih. Karena ya gue akan beranggapan Yelan ini nanti akan seperti Shinkyu gitu. Jadi kayak 50 ya gak gambling-gambling banget lah ya. Udah bang jangan dinaik. Sebetulnya ini udah jangan dinaikin guys. Udah, ini tinggal berapa kali lagi? 12, 16, 23 kali lagi. 666 ya, gue udah susah-susah nyari pas di enhance begini setan. Yaudah coba tanpa teori, coba aku hanyalah bocil player Genshin yang polos yang tidak peduli apa-apa gitu. Aku adalah player awam. Aku sedang meng-enhance artefak. Wow, enak banget tinggal klik-klik doang. Wow, enak sekali aku tinggal ngeklik-ngeklik doang. Aku adalah player baru.
Aku baru menghabiskan 10 resin, 10 frajil resin. Aku baru 30 kali mendomain, capek sekali. Semoga artefaknya bagus. Wow, sudah level 15. Wah, sekarang kita enhance lagi. Yeay, sekali lagi. Wah, aku dapat event. Wah, aku nggak kuat. Udah jelek hasilnya. Udah capek buat cari. Itu adalah video dari mencari artefak untuk seorang Yelanti ya di Emblem of Cyberfae, dan ternyata hasilnya untuk farming artefaknya memang kurang gitu bagus. Dapat sih ya beberapa. Cuman kan dibandingkan dengan 30 kali domain, cuman dapat beberapa yang bagus tuh kayak. Jadi buat kalian yang baru main mau spam artefak, biarpun udah dapat artefak bagusnya, di enhance dulu lah ya, jangan senang dulu, nanti sakit. Jangan sampai batin kalian hancur ketika kalian meng-enhance artefak. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Thank you for watching. Dan silahkan digacha Yalan ya, karena Yalan bakal bagus banget.